Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Mengupload video di YouTube, tentu kalian mengharapkan jumlah subscriber dan jumlah viewers kalian bertambah. Seperti yang saya alami, di beberapa video saya mendapatkan jumlah tonton yaitu sebanyak 2 juta penonton dan mendapatkan jumlah subscriber yaitu lebih dari 100 ribu subscriber. Nah, untuk kalian yang ingin mengupload video di YouTube agar jumlah subscriber kalian bertambah dan jumlah viewers kalian juga bertambah, ada baiknya kalian menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Bahan yang saya maksud yaitu sebuah konten, sebuah video yang ingin kalian upload. Setelah kalian berhasil mengupload video YouTube, tentu kalian harus mempelajari apa itu SEO. SEO adalah Search Engine Optimization. Saya jelaskan secara singkat saja apa itu SEO. SEO adalah berupa judul, deskripsi, dan teks. Saat ingin mengupload sebuah video atau konten di YouTube, kalian wajib memikirkan apa judul dari video kalian terlebih dahulu. Seperti video yang kita buat pada saat ini yaitu cara menambah jumlah subscriber dan viewers. Kalian tinggal menambahkan seperti ini. Kemudian di belakang judul ini kalian juga wajib menambahkan beberapa tulisan agar memperkuat judul yang kalian buat. Seumpama ada orang lain mencari judul yang kalian buat ini, maka video kalian akan muncul di tampilan layar ini antara urutan 1 sampai 10. Kemudian yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi ini adalah penjelasan singkat tentang konten dan video yang kalian buat. Bisa kalian contoh yang sedang saya buat ini. Di sini saya menjelaskan bahwa di sini kita membuat video tentang cara menambah jumlah subscriber dan viewers. Kalian dapat menjelaskan secara singkat tentang apa video kalian tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah teks. Teks ini sangat penting sama seperti judul, tetapi di teks ini kalian harus kreatif. Ketika ada orang lain membuat tulisan seperti ini, seperti teks yang kalian buat ini, maka video kalian akan direkomendasikan oleh YouTube pada tampilan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di teks ini kalian wajib menyimpulkan bahwa kalian itu membuat teks atau kata pencarian itu yang gampang. Seumpama seperti cara menambahkan jumlah subscriber. Kemudian di sini kalian wajib membuat lagi beberapa kata kunci atau kata pencarian yang lainnya. Di sini kalian wajib memasukkan maksimal 500 karakter. Cara ini sudah saya terapkan sendiri dan saya buktikan sendiri ya keampuhannya. Dari awal saya membuat video YouTube, kemudian sampai sekarang saya masih menerapkan langkah-langkah ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin meningkatkan lagi jumlah subscriber dan viewersnya, teman-teman lebih mengulik lagi, lebih mencari lagi ilmu tentang SEO. Ini sebagai dasar saja, sebagai contoh saja untuk teman-teman yang masih bingung. SEO ini sangat penting untuk kemajuan channel kalian. Dan ini sudah saya buktikan sendiri dan ternyata ampuh. Oke teman-teman, demikianlah ya tips dan trik yang bisa saya berikan untuk kalian, yaitu cara menambah jumlah subscriber dan viewers. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel kita ini. Cukup itu saja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.